Hey guys, good morning. Good morning, everybody. Morning. Yeah, how are you today? How are you? I'm fine. Okay. Yeah, good. I'm glad to hear that you are in good condition. Okay. So guys, today we are going to discuss our new material. Yeah. Ini akan hari ini kita akan mendiskusikan materi yang baru. Ya, materinya itu tentang apa? Coba kalian baca di sini. Ini tentang apa? Legend text. Ya, very good. It is about legend text. Okay. Pernah kalian mempelajari tentang teks legenda? Sudah pernah atau belum? Belum, Miss. Belum pernah. Dia bahasa Indonesia belum? Belum. Belum juga. Belum. Oke. Okay. Berarti ini baru bagi kalian ya? Teks legenda ini baru bagi kalian ya? Iya. Iya. Oke. Okay. Jadi mungkin namanya terdengar asing, tapi kalau ceritanya mungkin kalian sudah familiar. Kalian pernah mendengarkan cerita legenda Tangkuban Perahu, kemudian legenda Danau Toba, pernah nggak mendengarkan itu? Pernah, Miss. Nah, itu adalah teks legenda. Ya. Dan untuk mengetahui tentang itu, ya, the first thing that you have to know is about the definition. Bentar dulu anak-anak ini, anak saya. Nah, kalau saya nggak pakai gini headset, kalian bisa dengar apa tidak? Bisa. Ya, oke. Okay. Bisa. Headset saya disabotase. Ya, oke anak-anak. Jadi saya ingin kalian mengetahui dulu apa itu pengertian dari legend text. Oke, tapi wait dulu ya. Saya ngambil mikrofon, saya ngambil headset saya lagi satu ya, anak-anak ya. Tunggu sebentar ya. Iya, Miss. Oke. Tadi tariknya nih ibu. Okay, wait guys. Ini ada cadangan lagi. Oke, okay, can you hear me? Kalian bisa dengar? Yes. Yes. Okay. Yeah. Good. Okay. Let's continue now. So today you will learn. This is maybe a new material for you, legend text. And the first thing that you have to know is the definition. Pengertiannya dulu harus tahu. Ya. Yeah. Nah, di sini jika kalian sudah bisa melihat materinya, sekarang saya ingin kalian membaca. Ya, tolong saya untuk membaca definisi dari legend text ini. Siapa yang bisa membantu? Coba Febri, tolong bantu saya untuk membaca. Legend text definitely a story that lies somewhere between myth and historical fact and which is about a particular figure of person. Okay. Legends are narratives that are partly true and partly imaginary about a particular person, even place of natural culture. Okay, thank you. Yeah. Jadi, nah dari awal definisinya adalah jelas ya suara saya ya.
Yeah, Miss. Yeah. Jadi legend itu adalah a story that lies somewhere between myth and historical facts. Ada mitos, ada historical fact. Jadi legend itu adalah teks atau cerita yang bisa mengandung mitos dan ada juga unsur fakta sejarahnya. Ya, fakta sejarahnya itu ditunjukkan oleh tempat yang memang benar-benar ada. Ya, tempat yang memang benar-benar merupakan asal apa namanya hasil dari adanya legenda tersebut. Bentar ya anak-anak, tadi dia mau tidur, sekarang enggak. No. Sebentar ya. Oke, jadi ada naratif, ada legendnya, ada unsur mitosnya. Mitos itu menurut mitos itu adalah hal yang sulit untuk kita buktikan. Ya, anak-anak, contohnya cerita dari Danau Toba. Cerita Danau Toba. Itu kejadiannya berisikan tentang unsur-unsur supranatural, kan? Ada ikan yang bisa berubah menjadi manusia. Kalau kalian bisa membayangkan tersebut, masuk akal apa tidak? Kira-kira. Tidak. Ya, kan nggak bisa dibuktikan. Ya, kan mustahil ikan bisa berubah jadi manusia. Tapi itu merupakan unsur mitos. Kemudian unsur historicalnya, apa yang bisa dibuktikan dari adanya legenda Danau Toba itu? Yang bisa kalian lihat, yang ada dalam kehidupan nyata, itu dalam legenda Danau Toba, itu adalah apanya? Siapa bisa jawab? Silahkan. Widya, apa kira-kira yang bisa kamu lihat secara nyata dalam kehidupan ini dari cerita Danau Toba tersebut? Danaunya. Iya, danaunya. Danaunya memang benar-benar ada. Ya, jadi itulah legenda. Jadi legenda itu adalah merupakan sebuah bacaan atau cerita yang mengandung unsur mitos dan juga mengandung unsur historicalnya. Ya. Sudah paham sampai sana, anak-anak? Sudah. Ya, bagus. Lanjut sekarang. Nah, kita lihat social function-nya dulu. Coba bantu saya, Febri, untuk membaca social function dari legend. It is a set to entertain the readers with interesting story and educational with moral to all mechanical message to the reader. Yeah, thank you. Jadi itu adalah social function. Yeah, ada kata entertain. Yeah, kemudian ada kata to educate. Kemudian ada kata moral value. Yeah. Jadi tujuan dari teks naratif ini adalah untuk memberikan entertainment. Kalian tahu artinya entertain itu apa? Entertain. Artinya entertain itu apa? Kalau kalian membaca legend, kemudian merasa bagaimana? Ceritanya menarik, itu kalian merasa bagaimana? Entertain itu apa artinya? Siapa tahu? Ada yang tahu arti entertain? Entertain artinya apa? Nah, contohnya Raffi Ahmad, gitu ya. Ruben Onsu. Itu pekerjaannya kan mereka sebagai entertainer. Ya, tujuannya mereka untuk muncul di TV itu apa tujuannya? Untuk apa? Untuk menjadi terkenal. Untuk menjadi terkenal. Ya. Dengan cara apa dia menjadi terkenal? Kan dia muncul di TV, kan dia komedian kan. Kalau Raffi Ahmad itu bisa ngelawak kan. Terus si Ruben Onsu juga bisa ngelawak. Dia tujuannya itu ngelawak atau berkomedi itu untuk bagaimana? Agar pemirsa itu bagaimana? Menghibur. Iya, bagus. Jadi to entertain itu artinya untuk menghibur. Ya, nih. Jadi to entertain itu artinya untuk menghibur.
Tujuan narrative text, semua jenis narrative text, baik itu legend atau yang lainnya, tujuannya adalah to entertain the reader. Itu tujuannya, the main function. Kemudian selain itu, di sana juga ada tujuan to educate. Apa artinya to educate? Siapa tahu? Educate? Kayaknya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai siswa. Untuk mendidik. Ya, bagus. Untuk mendidik, memberikan pendidikan. Kemudian, or give moral value. Ada kata moral value. Artinya apa? Memberikan nilai moral. Ya, jadi ada pesan yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut. Ada pesan yang bisa kalian contoh. Ya, baik itu pesan yang merupakan yang layak untuk dicontoh, maupun ada hal-hal yang tidak layak untuk kalian contoh, itu bisa kalian bisa tahu apa akibatnya jika kalian melaksanakan hal yang buruk. Pasti hasilnya juga akan buruk. Ya. Sudah paham dengan social function-nya? Sudah. Ya, oke. Okay. Kita lanjut sekarang ya. Sekarang kita bahas generic structure. Ini struktur teksnya. Ya, struktur teks itu ada tiga dalam legend text. Yang pertama ini apa? Bisa dibaca? Yang pertama adalah orientation. Ya, very good. It's orientation. Ada orientation. Ada orientasi. Dalam orientasi itu kalian bisa mendapatkan informasi tentang ini ada participants, ada tokoh-tokoh. Ya, ada tokoh-tokoh yang diceritakan dalam kisah tersebut. Kemudian di sana juga ada time-nya, ada waktunya, kemudian ada place dan ada tempatnya. Ya, kalau teks legenda itu kan memang berkaitan erat dengan tempat kan, suatu tempat asal mulanya bagaimana itu kaitan. Kemudian yang kedua ini adalah apa anak-anak? Complication. Dalam complication itu kita mengenal apa? Kita mengetahui tentang apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Problem. Iya, the problem. What is problem in bahasa Indonesia? Siapa tahu arti problem? Masalah. Bagus, Lydia. Ya, jadi itu adalah masalahnya. Jadi di sini sudah mulai ada masalahnya. Setiap cerita pasti ada tragedinya kan, pasti ada konfliknya. Nah, sini complication yang menjadi bagian untuk menjelaskan atau menceritakan masalah-masalah yang dihadapi oleh karakter atau aktornya atau pemain apa namanya tokoh-tokohnya. Biasanya complication ini tidak cukup dijelaskan dalam satu paragraf. Ya, biasanya dijelaskan dalam beberapa paragraf. Jadi menjadi series of complication. Ya, lebih daripada satu masalahnya biasanya. Dan complication itu akan tiba pada nanti pada klimaksnya. Ya, pada permasalahan puncaknya. Setelah ada permasalahan puncak, baru kita menuju ke mana? Resolution. Ya, resolution. Bagus. Ya, bagus. Itu bagian terakhir adalah resolution-nya. Ya. Jadi dalam resolution itu adalah merupakan apa? Resolution itu merupakan, ya Widya silakan. Untuk memecahkan masalahnya. Ya bagus, ini adalah pemecahan masalahnya. How the story ends, bagaimana ceritanya itu berakhir, ya sampai ada asal mula A, asal mula tempat B. Sudah paham dari generic structure-nya, anak-anak? Sudah. Ya, kita lanjut sekarang ya ke language features. Oke, okay. Ini unsur kebahasaannya. Nah, sama dengan historical event yang sudah kalian pelajari waktu ini, legend text juga termasuk kejadian yang terjadi di masa apa? Lampau, sekarang, atau masa depan? Masa lampau. Ya, masa lampau. Jadi, verb yang digunakan adalah verb yang bentuknya keberapa? Keberapa yang digunakan? Verb 1 itu untuk present kan? Kalau yang verb-nya untuk yang lampau, verb yang keberapa? Masih ingat? Waktu ini kita belajar historical event, verb yang ke? Yang pertama kan verb 1, kemudian kalian kan mengubah ke dalam verb 2 itu, yang saya berikan catatannya itu. Iya. Verb 2. Bagus. Jadi
Harus diingat ya anak-anak, jadi kegiatan yang terjadi atau kejadian yang terjadi di masa lalu itu selalu dideskripsikan atau diekspresikan dengan menggunakan verb yang kedua. Ya, jangan sampai lupa. Oke. Nah, kemudian di sana juga ada noun phrase-nya. Noun phrase itu contohnya ini. Frase. Ya, frase itu berarti gabungan kata. Kata yang digabung itu bisa jadi adjective dan bisa menjadi kata benda. Adjective itu kata sifat. Contohnya beautiful. Kemudian ada kata bendanya girl. Jika beautiful dan girl itu disatukan menjadi beautiful girl, itu merupakan noun phrase. Adjective menjadi modifier-nya. Ya. Gadis yang cantik, kemudian orang yang kaya, orang yang malas, itu merupakan noun phrase. Gabungan dari kata sifat dan kata benda. Ya. Kemudian ada juga adverb. Adverb itu kata keterangan. Kalian sudah belajar adverb of time, keterangan waktu, keterangan tempat, itu pasti ada. Kemudian ada conjunction. Conjunction itu adalah kata hubung. Ya. Contohnya and, or, itu kata hubung. Kemudian transitional signal. Setiap paragraf itu ada transitional signal-nya. Ada penanda untuk peralihannya. Ya. Penanda peralihan. Misalnya di sini ada kata however, kemudian ada kata one day, sebagai peralihan dari paragraf satu ke paragraf yang lainnya. Dan ada juga dialogue between the character. Dialogue between the character itu biasanya dia dalam kalimat langsung yang ada tanda petiknya. Pernah nggak kalian melihat kalimat yang ada tanda petiknya itu di dalam tanda petik? Pernah nggak? Pernah. Berarti itu adalah kalimat langsung. Dalam dialog kan biasanya seperti itu ya. Itu adalah kalimat langsungnya. Contohnya seperti ini, Malin Kundang said to the old woman. Malin Kundang berkata kepada wanita tua itu, "Hey, you, how dare you say that you are my mother?" Tuh ya. "Hey, kamu, kenapa kamu berani sekali mengaku bahwa kamu adalah ibu saya?" Tuh. Itu kan kalimat langsung. Ya, itulah contoh dari dia. Bagaimana anak-anak, paham sampai sini? Paham. Ya, mudah-mudahan ya. Sorry saya terlalu cepat mungkin untuk menjelaskan ini, but I think it's really hard to teach from home like this. Ya. Kalian pasti juga menemukan permasalahan yang sama. Susah kan belajar di rumah? Mana lebih susah daripada di sekolah? Lebih susah di rumah. Iya, dia harus membagi konsentrasi. We have to do learning and teaching activity. But we also have to handle anything else like what I do just now. My daughter cannot just keep silent. She just keep moving like this. Oh, kan rewel lagi kan. Kenapa nak? Oh Mimi. Adik ambilin adiknya Mimi deh. Ya udah. Ya anak-anak udah paham ya sampai sana ya. Aku cariin Google kemana-mana. Iya, Bu. Nih. Oke, oke. Ya, sebentar ya anak-anak. Oke, nah sekarang setelah kita membahas tentang definition-nya sudah ya tadi anak-anak. Kemudian struktur teksnya sudah, social function-nya sudah, dan language features-nya juga sudah. Nah, sekarang kita membahas example-nya. Ini contohnya, ya. Bentar dulu. Mik susu katanya. Oke, sekarang example-nya. Nah, kalian sudah lihat contohnya ini berjudul tentang apa? The Legend of Prambanan Temple. Iya, oke. Okay. The Legend of Prambanan Temple. Pernah ke Candi Prambanan, anak-anak? Belum. Ada yang sudah? Belum pernah. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum ya? Berarti semuanya belum pernah ke sana. Nanti kita study tour. Oke, okay. Kita pergi ke Jawa Tengah mengunjungi ini. Prambanan Temple. Oke, okay. Nah ini ada paragraf pertama. Kemudian ada beberapa paragraf juga sebagai penutup. Ada paragraf yang ke... How many paragraph do you have here? Coba dihitung dulu. How many paragraph?
Seven. Ya, good. Ada seven paragraf. Kalian sudah tahu paragraf itu mana ya. Nah, kemudian sekarang ayo kita analisis ya teks ini berdasarkan struktur teksnya. Masih ingat struktur teksnya ada berapa? Tiga. Ya, apa ada saja? Coba disebutkan apa saja? Orientation. Bagus. Lanjut. Complication. Ya, yeah, good. And then? And resolution. Ya. Yeah. Who answer that? Siapa yang menjawab itu? Coba. Siapa yang menjawab tadi? Cynthia, Bu. Cynthia Dewi. Cynthia, oke. Okay. Thank you, Cynthia. Ya, yeah, oke. Okay. Nah, sekarang, coba kita ketemukan dulu ya. Paragraf satu ini adalah apa namanya? Orientation. Bagus. Orientation. Ini adalah orientation. Kenapa disebut orientation? Apa yang bisa kalian temukan di sana? Ada apa di sana? Ada pengenalan apa di sana? Karena terdapat pengenalan tempat dan waktu. Ada pengenalan tempat, ada waktu. Apalagi lagi satu? One more? Yang penting, yang sangat penting dalam sebuah cerita, agar ada yang diceritakan, itu ada apanya harus? Ada? Yang menjadi roh dalam ceritanya, itu yang menjadi topik dalam ceritanya, itu siapa? Rambanan. Rambanan adalah hasil akhirnya, itu nanti ya, at the end, itu finalnya. Tapi sekarang ini, asal mula Candi Prambanan ini, permasalahannya itu berakar dari siapa? Dari Tuan Putri Roro Jonggrang. Very good. Dari Tuan Putri Roro Jonggrang. Ada princess yang namanya Roro Jonggrang. Yeah. She was very beautiful and kind-hearted. Dia sangat cantik dan baik. Tapi dia mengalami kemalangan-kemalangan. Kemalangan itu akan dijelaskan pada paragraf kedua sampai dengan paragraf keenam. Kemalangan pertama yang dia hadapi. Permasalahan pertama yang dihadapi apa? Apa bisa jawab? Ini sudah mulai ke complication ya. Yang tadi orientation, yang ini adalah complication. Oke. Okay. Complication yang dihadapi oleh Roro Jonggrang itu adalah ini. Coba dilihat ya. Di akhir kalimat di paragraf kedua ini ada kata he killed Prabu Baka and took over the kingdom. Nah, kalau kalian baca juga pada awalnya, Prabu Baka itu adalah ayah dari Roro Jonggrang. Ayahnya bagaimana dalam cerita ini? Meninggal. Meninggal, dibunuh oleh seseorang yang namanya Bandung Bondowoso. Ini orang yang sakti mandraguna. Ya, menyedihkan bukan? Iya. Sedih ya. Itu merupakan problem yang pertama. Tidak cukup sampai di situ problemnya. Ada problem yang lain lagi. Nah, coba dibaca di sini. Ya. Bandung Bondowoso accidentally met Roro Jonggrang. Ya. Jadi dia bertemu dengan Roro Jonggrang. He was amazed at her beauty. Dia itu takjub dengan kecantikannya. That made him wanted her to be his wife. Dan dia ingin Roro Jonggrang itu menjadi istrinya. Without waiting any longer, Bandung Bondowoso proposed a marriage to Roro Jonggrang. Dan tanpa menunggu lagi, dia langsung melamar Roro Jonggrang. Apakah itu menjadi masalah? Menurut kalian itu masalah apa? Masalah orang yang membunuh ayahnya, orang yang membunuh raja, sekarang ingin mempersunting putrinya. Kan sangat sulit untuk bisa diterima, kan? Ya, pasti si Roro Jonggrang ini ingin menolak. Kemudian lanjut di paragraf yang ketiga, di sini sudah ada, ini jelas ya. Kalau kalian masih ingat, refuse itu artinya apa? Refuse artinya apa? Kalau masih ingat? Refuse to surrender their weapon. Bukan gitu waktu ini. Menolak. Ya, dia itu menolak tawaran atau lamarannya dari Bandung Bondowoso. Kemudian, tapi dia merasa takut karena Bondowoso ini adalah orang yang sangat powerful, yang sangat sakti. Ya, dia nggak berani menolak itu. Dan akhirnya Roro Jonggrang itu terpaksa menerima pinangan dari Bandung Bondowoso. Tapi dia punya syarat. Nah, syaratnya ada di sini. Ini adalah dialognya.
Ya, itu Bu. Ini Omang, ini Omang. Itu Bu. Ya, itu Bu. Ini Omang. Ya, jadi ada syaratnya. Dia akan mau, ini seperti yang saya bilang tadi ya, ini kalimat langsungnya ya. I will marry you, saya akan menikah dengan kamu, tapi dengan syarat harus dibuatkan 1000 temples. Berapa disuruh membuat candi? 1000. Ya. Dalam waktu berapa? Waktunya, durasinya berapa satu lama? Malam. Only one night. Satu ya. Malam. Hanya satu malam. Tuh. Bandung Bondowoso itu nggak masalah karena dia sakti kan, dia punya banyak jin untuk membantu. Nggak masalah, he could handle that, dia bisa melakukan itu. Nah, kemudian, tapi Roro Jonggrang itu udah punya ide untuk menipu Bandung Bondowoso. Di sini dijelaskan bahwa saat Bandung Bondowoso itu hanya tinggal, ya tinggal membangun satu temple saja untuk melengkapi 1000 temple, tiba-tiba warga desa itu terdengar sedang menumbuk padi. Nah, kalau di desa, kalau zaman dulu ya, kalau menumbuk padi itu menandakan bahwa hari sudah bagaimana? Pagi, menjelang pagi. Sudah menjelang pagi, ya sudah fajar akan menyingsing. Jadi jelas kalau misalnya, kalau zaman dulu, kalau jin-jin itu katanya takut apa dia? Takut dengan apa? Takut matahari. Ya, takut matahari panas. Iya, takut dengan matahari dia panas. Tak mungkin mereka bekerja di siang hari kan. Jadi mereka lari mendengarkan itu, lari cepat dan membuat Bandung Bondowoso tidak bisa menyelesaikan candi yang terakhir. Dia sangat marah karena tahu dia itu ditipu oleh Roro Jonggrang agar Roro Jonggrang bisa menolak lamarannya. Itu adalah klimaksnya. Itu adalah permasalahan puncaknya ya. Sekarang baru masuk ke resolution-nya. Nah, di sini ada resolution-nya. Apa yang terjadi kemudian sebagai pemecahan masalah di sini? Si Bandung Bondowoso jelas merasa bagaimana dia karena sudah ditipu? Marah. Marah, jelas ini marah dan tidak fair kan sebenarnya, tidak fair, tapi untuk mempertahankan diri, untuk menjaga kehormatan Roro Jonggrang, saya rasa sah-sah saja berbuat seperti itu. Toh juga Bandung Bondowoso dulu berbuat jahat pada dia kan. Jadi tidak mungkin dia akan hidup dengan orang yang perinainya sejahat itu. Jadi dia marah Bandung Bondowoso dan akhirnya apa yang dia lakukan saat dia marah dengan Roro Jonggrang? Mengutuknya menjadi candi. Nah, dia dikutuk menjadi patung untuk melengkapi 1000 candi. Nah, makanya tempat tersebut dikenal dengan apa pada zaman sekarang ini? Dikenal dengan apa tempatnya? Candi Prambanan. Ya, bagus. Itulah legenda Candi Prambanan. Ya, Candi Prambanan itu memiliki kisah yang sangat menakjubkan di balik itu. Apakah itu benar-benar ada atau hanya hayalan? Itu kita partly true and partly imaginary. Itu kan tadi kalau kalian baca dalam definisinya, ya mungkin saja benar atau mungkin saja ada hal-hal yang mungkin sangat susah untuk kita terima secara akal sehat. Bagaimana anak-anak sudah paham ya sampai sini? Sudah. Nah, itu adalah sesi diskusinya kita ya. Sekarang saya akan memberikan tugas bagi kalian. Tugasnya itu ada di halaman 172 pada buku paket. Ya, diingat ya. Halaman 172 pada buku paket, di sana ada teks yang berjudul The Legend of Malin Kundang. Ya. Jadi tugas kalian adalah menganalisis teks tersebut berdasarkan struktur teks seperti yang sudah kita lakukan tadi ya, contoh diskusi kita tadi. Jadi orientation, tulis dulu orientation di awal, kemudian apa cerita yang ada dalam orientation itu. Tapi kalian jangan mencontek persis seperti yang ada di buku, tolong dijelaskan dengan kata-kata sendiri ya. Paham? Bisa kira-kira untuk mengerjakannya? Bisa. Nah, ya. Ah. Jadi tentukan orientation-nya, kemudian complication, kemudian resolution. Dan satu hal lagi, you don't need to write down long passage. Tidak harus membuatnya panjang lebar. Buat yang simple saja dengan kata-kata yang mudah dipahami, ya, tidak harus panjang lebar. Jangan menyalin semua teksnya, ya. Buat yang simple, yang sederhana tapi gampang untuk dipahami. Nah,
nanti kalian harus mengumpulkan ke Google Classroom. Sampai sana ada pertanyaan? Sorry, Miss. Ya. Tugasnya dibuat tabel. Boleh dibuatkan tabel, boleh, silahkan. Ya, stylenya itu bebas, it's up to you. Freestyle pokoknya. Walaupun kalian nulisnya pakai paragraf, misalnya, yang penting ada keterangan orientation, complication, resolution. Agar saya bisa tahu kalian itu orientation-nya yang mana, complication-nya yang mana, resolution-nya yang mana. Mau pakai tabel atau apakah nanti kalian tuliskan dalam paragraf, it's okay. Ya, sudah paham? Sudah, Miss. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan, bagus pertanyaannya. Sorry, Miss. Batas waktu mengerjakannya? Biasanya kan sampai midnight-nya. Sampai, kan biasanya sampai jam 12 malam, kan ya. Artinya satu hari ini kalian punya waktu untuk mengerjakan itu. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, it's okay. I will understand. Try to understand. Ya, tak apa-apa. Yang penting kalian mengumpulkan. Kalau bisa jangan lewat dari jam 12 malam. Ya, kalau misalnya tidak bisa mengumpulkan hari ini, boleh besok. Tuh, yang penting ada konfirmasi. Ya. Ada lagi pertanyaan? Thank you. Oke, okay, you're welcome. Ya, silakan. Ya, halo Bu. Halo Bu. Ya, hello. Ya, gimana? Ini kumpulnya. Kumpulnya di mana? Di Google Classroom. Nanti saya buatkan slot untuk submission-nya. Ya. Iya, Bu. Oke, Maria. Nah, yang tadi siapa yang nanya tadi? Silahkan. Ya, Widya. Ya, Widya. Miss kan nyuruhnya menganalisis teks-teksnya. Iya. Jadi orientasi komplikasi sama solution. Iya, betul. Harus pakai kata sendiri ya? Iya, boleh. Memang saya suruh untuk pakai kata sendiri. Tapi alurnya itu ikuti alur cerita yang ada di teks itu ya. Jangan alur ceritanya lain. Karena di kelas lain itu, mungkin dia nyari di internet, alur ceritanya berbeda. Di teks di buku paket tidak disebutkan bahwa ibunya Malin Kundang memberikan kue, tapi dia menceritakan ada kue yang diberikan ibunya Malin Kundang. Jangan melenceng dengan gitu ya, stray from the track ya. Jadi tetap ikuti alur ceritanya, tapi jelaskan dengan kata-kata sendiri. Itu lebih bagus, nilainya lebih tinggi nanti. Gimana Widya, paham? Paham, Miss. Ya, ada lagi silahkan. Kita masih punya satu menit lagi dalam meeting ini. Sudah jelas semua? Sudah, Miss. Ya, oke. Makasih ya anak-anak sudah bisa join hari ini. I'm so happy. I'm really glad because you... seems that you are really excited in joining this meeting. Sangat-sangat semangat kayaknya kalian mau belajar ya. Senang bisa meeting seperti ini? Senang. Iya. Yeah. Oke, okay. Daripada saya hanya memberikan tugas di WA kan, enggak ada interaksi. Sekarang ada interaksinya. Kalian bisa nanya langsung. Oke, okay, guys. So, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Ya. Yeah. Please do this work. Ya, yeah. Please do this task and use your time wisely. And I wish you a good life for this. Yeah. Jadi semoga kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Yeah. Okay. Thank you very much. And I would like to say goodbye. Bye-bye everybody. And goodbye, Miss. Yeah, goodbye. And see you next week. Bye. Bye, Miss. Okay.